aksi besar-besarannya nanti apabila ini benar dilaksanakan, kami Sumatera Utara akan melakukan mogok daerah dengan kami akan melumpuhkan pabrik-pabrik untuk mengeluarkan seluruh buruh. Bahwasannya apabila revisi ini tetap dilaksanakan, pemerintah adalah kiamat bagi kaum buruh karena hak kami dikebiri. Ada 77 pasal yang akan direvisi, salah satunya pengurangan pesangon bagi kaum buruh yang biasanya kami kalau di PHK itu mendapat 9 bulan upah dikali 2 menjadi 18 bulan upah. Hari ini revisinya kami ketika di PHK adalah mendapat 5 bulan upah dikali 2 hanya 10 bulan upah. Jadi ada kekurangan hak kami yang begitu hampir separuh dikurangi oleh pemerintah. Dan banyak lagi, termasuk pasal-pasal outsourcing itu bebas ditempatkan di segala bidang tanpa batas waktu. Kemudian tenaga kerja asing bisa menjadi HRD, bisa menjadi head manager untuk mengatur-ngatur buruh lokal. Jadi banyak persoalan yang harus kami tolak dalam revisi.